that second chance for a break that make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memories seep from my veins. Selesai. Keren banget, tepuk tangan sekali lagi untuk Christo. Christo boleh bergabung sama Kak Omes ini. Waduh, ini beneran The Voice Kids ya. Iya. Coba Coach Agnes mau silakan komentarnya nih. Ini makanya luar biasa banget ya talenta-talenta anak-anak Indonesia. Makanya ini yang sebenarnya membuat mata kita harus melek ya. Bahwa maksudnya talenta tuh banyak banget. Setuju. Kamu dan yang saya salut sama dia adalah bagaimana dia sangat comfortable dengan cara bernyanyi dia, gitu ya. Artinya yang lebih head voice, lebih falsetto, gitu. Apalagi untuk seorang cowok itu kan nggak, itu sangat jarang ya. Yeah. Maksudnya apa? Dan kamu sangat comfortable dengan warna suara atau cara bernyanyi kamu yang seperti itu. Dan itu yang membuat kamu pada akhirnya jadi unik. Thank you. Jadi jangan sampai ada satu orang pun yang misalnya ngomong, aduh misalnya ngomong kamu nyanyi kok kayak gini-gini, gak usah didengerin gitu. Karena kamu beda emang, karena kamu unik. Dan itu nilai plusnya. Thank you Coach Agnes. Thank you Coach Agnes. Coach Baby gimana nih? Iya kalau dari aku, kamu nih benar ya kata Coach Agnes, kamu nih unik gitu ya. Suara kamu nih unik. Itu benar sekali, cuman memang
Enggak semuanya kamu pakai head voice ya tadi ya. Ada beberapa part yang memang asli gitu ya. Kamu ambil suara kamu yang memang aslinya aja udah unik sebenarnya suaranya gitu. Dan bukan di range yang memang rendah sepertinya ya. Kamu medium to high gitu ya. Nah kalau menurut aku, tadi itu salah satu sudah membuat gebrakan lah Christo ya. Di sebuah ajang ini, dia menyanyi dengan hampir full falset gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin ini sedikit masukan aja sih. Karena kalau pada saat kita menyanyi falset gitu ya, itu kan automatically pasti power kita nggak sekuat pada saat kita menyanyi asli gitu loh. Nah ini aja yang ngebagi, yang harus dibagi secara emosional dalam satu lagu. Dalam satu lagu gitu loh, karena jangan mood falset sama mood aslinya sama gitu loh. Nah ini harus beda gitu loh, nah ini yang bikin jadi dinamika nantinya. Tapi apa yang kamu buat malam ini, patut ya acungin jempol. Dan maaf, ini The Voice Kids Indonesia ya? Betul, oh, ini okay. The Voice Kids Indonesia. Masih bertanya, sama semua kayaknya, thank you Coach Baby. Nah ini coachnya nih, tadi sampai berdiri bangga banget sama kamu. Coach Tulus. Ini keluarganya Christo yang di sini ya? Wow. Halo. Hai. Saya cuma mau bilang, saya banyak-banyak hal sebenarnya yang membuat saya sangat bangga dan sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan ada di kursi ini. Bertemu dengan banyak sekali bakat-bakat muda di Indonesia ini. Bertemu dan salah satu, juga ya. Anda mudanya dulu. Sekian 10-20 tahun yang lalu. Wah. Sekarang masih kelihatan muda. Wah, alhamdulillah. Jiwanya muda. Nomor sepatunya berapa, Mas? Halo. Ngomong apa tadi ya? Oke. Okay. Saya sangat bangga sekali bisa mendapatkan kesempatan ada di kursi ini dan bisa mungkin sedikit banyak membantu menemukan bakat-bakat luar biasa yang anak-anak Indonesia punya. Dan Christo adalah salah satu anak yang terus-terus dan terus membuat saya merasa bangga sekali lihatnya. Jadi mudah-mudahan Christo selalu jadi pribadi yang selalu punya pemikiran yang terbuka, karena saat tahapan coaching itu Christo sangat menyimak sekali apa yang kita bicarakan, apa ilmu-ilmu yang coba saya bagi. Dan mudah-mudahan jalan kamu panjang di musik, tidak hanya selesai di The Voice Kids Indonesia, tapi ada lagi, dan nanti ada lagi. Yeah. Amin, thank you Coach Tulus. Hai teman-teman, aku Christo. Aku Tere. Seru banget kan penampilan kita tadi? Ayo buat kita dengan cara di bawah ini. Penasaran sama video-video lainnya? Jangan lupa subscribe di sebelah sini ya.